Oke, lagi. Lagi. Satu, dua. Oh gitu. Iya, iya. Ya Allah. Ih, seneng banget pasti dinner. Ah, gemes. Tiga. Oke, lanjut. Ah, itu di gini. Ini. Dan subscribe ya, soalnya subscribe with dan bayar gratis. Halo guys, coba lagi sama Baby Dinar. Hari ini aku tuh mau seneng banget nih, soalnya aku mau di make up sama Mbak Maudi. Kali ini tuh aku mau di make up karena aku tuh mau photoshoot gitu buat kenang-kenangan kan. Photoshoot apa? Ya photoshoot perbatan baru aku yang 1 juta dong. Nah ini nih temanya tuh kayak Korea-Korea gitu loh. Terus nanti ada yang Barbie juga. Sekarang aku mau ganti baju yang Korea, tapi sebelum itu aku mau make up dulu guys. Tadi aku tuh udah bikin video juga nih, biar aku tuh kelihatan ya before afternya. Ini udah cantik, walaupun udah cantik tuh aku pengen lebih cantik kayak oni-oni Korea gitu loh guys. Tau gak sih? Yuk daripada kelamaan langsung aja cap-cap. Guys, Mama Ta hari ini kan mau nganterin Dinar nih. Foto kita udah sampai nih di tempat fotonya. Terus Mama Ta mau ngerjain Dinar nih. Mama Ta udah beli play button palsu yang buat foto. Terus Mama Ta mau hancurin dulu biar nanti kita lihat Dinar tuh gimana gitu kalau play buttonnya yang dibangga-banggakan tuh hancur berkeping. Mau, mau. Hancurin dong ini. Hancurin gimana? Bakalan masukin di box, jadi nanti pas Dinar buka, Dinar langsung shock. Playbuttonku kok rusak. Kalian mau tahu nggak reaksinya Dinar kayak apa? Ikutin Mama Ta ya guys. Nah guys, nih Dinar udah ada di sini nih bajunya Dinar. Nanti ada 2 konsep. Yang pertama konsepnya tomboy, jadi ala-ala Korea gitu. Habis itu Barbie. Nih play buttonnya. Aduh, taruh di sini dulu ya. Ya udah dicek-cek dulu aja play buttonnya. Susah, siapa yang bungkus lagi nih? Gimana ini, Mama? Tolong. Bisa kamu ya? Kameramen lo mah nyetok TV mah. Oh, gimana sih? Kameramen. Oh, di sini. Itu di sini. Ini. Nggak sopan lu sama mamanya kayak gitu. Ya kan mama juga nggak tahu kok bisa rusak. Enggak, ini kayaknya sekali. Enggak gitu. Ya udah nanti mama telepon YouTube ya, suruh ngirimin lagi ya. Enggak bisa. Ya jangan gitu toh. Aku jangan gitu kita. Ya gawat. Marah beneran guys. Adek. Dinar stop. Kamu jangan kayak gitu dong. Tetap harus profesional. Gak boleh kayak gitu. Mama udah keluar duit banyak. Mama sih. Udah gak usah pakai play button ya. Oke? Okay? Ya, please. Oke? Okay? Ya udah, yuk sekarang kita foto ya. Senyum dong, jangan kayak gitu. Oke.
Tapi guys, walaupun tanpa privasi, tapi aku tetap mau foto. Sebenarnya sama mama. Dinar gak tahu aja play button yang aslinya masih ada. Mama Atta sekarang mau masuk ke tempat Dinar foto dan kasih dia surprise kalau play buttonnya masih ada. Dinar! Apa? Satu, dua, tadaaa! Siapa, Ma? Lihat ini siapa ini? Baby Dinar. Terus yang tadi? Yang tadi Mama nge-prank. Ya gak mungkin lah, ini tuh tebel tau play buttonnya, ya gak mungkin rusak apalagi cuma didukungin mata-mata. Ayo sekarang kita lanjut foto. Semangat kan? Semangat dong. Kita tuh selalu semangat kalau foto di Valio guys, karena dijamin bagus. Bagus banget. Dulu pas 100 ribu subscriber juga Dinar kesini. Sekarang 1 juta subscriber kesini lagi dong. Ya sekarang cepetan. Nah guys, ini konsep pertama. Konsepnya tuh ala-ala Korea gitu, terus monokrom gitu loh guys. Ih, lucu banget. Jadi Dinar bajunya pakai ala-ala Korea gitu. Nah guys, kalau foto di Valio kalian tuh gak perlu takut mati gaya, karena di sini banyak yang ngarahin gitu. Om fotografernya, ada mbak asistennya juga. Pokoknya kalian tinggal bawa badan, foto kalian dijamin cucok mil. Tuh lihat Dinar tuh, keren banget. Mama tuh jadi pengen. Nice, lagi satu dua. Smile Dinar, smile. Kakinya turun ngadep sana. Satu dua Dinar. Tiga. Oke. Okay. Dinar kayak gitu guys. Oke. Okay. Bu, tolong dong bu. Itu ngapain sih sebenarnya Dinar? Oke, nice. Sekali lagi, happy fun. Satu dua. Keren, satu lagi, satu dua. Kurang miring lagi, yes, biar tulisannya kelihatan. Ini lucu. Kamu suka apa? Hello Kitty? Apa? Mickey Mouse? Kata omnya suruh sombong tuh. Pinter dia kalau sombong. Oke, hitungan ketiga baru tengok. Adep sana. Oke, lagi. Lagi. Satu, dua. Oke. Kalian ngira gak sih guys kalau Dinar itu baru kelas 3 SD? Kalau bajunya kayak begitu. Udah kayak anak SMA. Oke, sekarang yang versi senyum. Happy. Oke. Nah guys, aku mau ganti baju dulu nih. Aku mau ganti baju temanya Bendy. Foto yang kedua. Oke guys, aku mau siap. Solo beam, abracadabra. Apakah menyenangkan jadi Barbie? Tidak. Kenapa? Soalnya harus pakai high heels. Oh. Iya, Barbie itu harus pakai high heels. Gak boleh Barbie itu kakinya flat tuh, gak boleh. Kayak gini. Aku sih. Oh gitu. Iya. Iya. Ya Allah. Sekarang Dinar foto di depan lagi, tapi udah ada balon-balonnya gitu. Ya ampun, gemes banget. Semangat Dinar. Oke, habis ini makan ayam goreng. Habis ini makan ayam goreng, oke siap. Nah,
sekarang ada hujan balon lagi nih, part 2. Ih, seneng banget pasti Dinar. Ah, gemes. Nah, Dinar udah selesai foto-fotonya. Abis ini kita pilih foto, tapi sebelumnya Dinar mau ganti baju dulu ya. Iya. Masa mau kayak gini nih, mau ke warung itu ayam bakar. Ya udah, kita tunggu di sini, guys. Nah, guys, aku sama Mama lagi milih-milih nih. Ini adalah bagian yang paling membingungkan. Kenapa? Karena semuanya bagus. Jadi bingung mau pilih yang mana. Ih, bagus banget. Ya, lucu-lucu banget, guys. Oh iya, guys. Kalau kalian pengen foto-foto yang lucu dan bagus kayak gini nih, kayak aku gini, kalian bisa langsung aja ke Valio. Oke deh, guys. Kita mau lanjut pilih-pilih dulu ya. Makasih yang udah nonton video kita kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Orang Bayar Gratis. Bye. Okay.